Shalom. Segala puji syukur kita naikkan kepada Bapa yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Pada pagi hari ini kami masuk dalam hadirat Tuhan. Kami mempersembahkan korban syukur melalui pujian penyembahan. Kami percaya Tuhan, Kau berhadirat melawat setiap umat-Mu dimanapun berada. Ketika kami menyembah, Tuhan dimuliakan, hadirat Tuhan dicurahkan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Sebab firman Tuhan menjadi kekuatan atas kehidupan kami. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku. Jadi bukti kebesaran-Mu. Sebab firman-Mu Tuhan, berkuasa.
seringkali kami merenungkan akan kebesaran nama-Mu Tuhan. Begitu kami mengagumi kebesaran nama Tuhan, ketika kami bangun pagi hari, kami melihat ada kuasa atas kehidupan kami. Engkau yang menuntun langkah-langkah kehidupan kami, Engkau berjalan di depan kami Tuhan. Aku ikut Engkau kemanapun Engkau pergi Tuhan. Begitu indah kasih Tuhan, begitu mulia cinta-Mu Tuhan atas kehidupan kami. Tiada kata yang dapat kami ungkapkan, hanya ucapan syukur kami berikan kepada Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari umat Tuhan, angkat suaramu. Ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kami kagum Tuhan. Ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kagum, hormat akan Engkau. Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari umat Tuhan sembah.
dipuji, ku kagum akan Engkau. Yes Lord, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, inilah waktunya Engkau berhadirat, memberkati setiap umat Tuhan dimanapun berada. Ketika firman Tuhan disampaikan, Tuhan berhadirat, Engkau yang berdaulat. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudaraku. Senang sekali kalau pada hari ini kita boleh bertemu kembali, kita boleh bersama-sama mengawali hari kita dalam intimacy worship pada hari ini. Sebelum kita merenungkan sebagian dari firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah namamu Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan untuk hari ini, hari yang baru, hari yang akan kami lalui sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan untuk segala penyertaan-Mu sepanjang malam, sehingga pada saat ini Tuhan, sebelum kami memulai hari kami, kami ingin bersekutu dengan Engkau, kami ingin kuat Tuhan karena kami bersama-sama dengan Engkau. Biarlah kasih sayang dan anugerah Tuhan akan selalu memimpin kami Tuhan, dan terlebih ketika kami merenungkan firman-Mu, kami sanggup melakukan firman-Mu seturut dengan kehendak dan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah kami pada pagi hari ini, kami rindu untuk datang di hadirat-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, kekal selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini, saya ambil dari kitab Mika, perjanjian lama, kitab Mika, pasal yang ke-7 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Mika 7 ayat 1 sampai dengan 6. Kemerosotan akhlak Israel. Celakalah aku, sebab keadaanku seperti pada pengumpulan buah-buahan musim kemarau, seperti pada pemetikan susulan buah anggur. Tidak ada buah anggur untuk dimakan atau buah ara yang kusukai. Orang saleh sudah hilang dari negeri dan tiada lagi orang jujur di antara manusia. Mereka semuanya mengincar darah, yang seorang mencoba menangkap yang lain dengan jaring. Tangan mereka sudah cekatan berbuat jahat. Pemuka menuntut hakim dapat disuap, pembesar memberi keputusan sekehendaknya, dan hukum mereka putar balikan. Orang yang terbaik di antara mereka adalah seperti tumbuhan duri, yang paling jujur di antara mereka adalah seperti pagar duri. Hari bagi pengintai-pengintaimu, hari penghukumanmu telah datang. Sekarang akan mulai kegemparan di antara mereka. Janganlah percaya kepada teman, janganlah mengandalkan diri kepada kawan, janganlah pintu mulutmu terhadap perempuan yang berbaring di pangkuanmu. Sebab anak laki-laki menghina ayahnya, anak perempuan bangkit melawan ibunya, menantu perempuan melawan ibu mertua, musuh orang ialah orang-orang seisi rumah. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, kitab Mika ditulis oleh Nabi Mika, di mana Mika adalah seorang nabi yang berasal dari daerah suatu desa yang kecil, yaitu Moreset, di mana Moreset ini terletak di antara Filistin dan Gad di Yehuda, di daerah Yehuda. Kitab Mika termasuk dalam kitab nabi-nabi kecil. Pelayanan kenabian Mika terjadi pada masa pemerintahan tiga raja, yaitu Yotan, Ahaz, dan Hizkia di kerajaan Yehuda. Di dalam pelayanannya, di dalam nubuatnya, Mika itu lebih banyak menekankan tentang keadilan, menekankan tentang kebenaran, dan moral sebagai ciri yang utama dari watak yang Allah ingin kerjakan dalam setiap kehidupan orang percaya. Mika mengkhususkan diri di dalam pelayanannya, dia lebih banyak menyoroti masalah-masalah yang timbul dari ketidakadilan sosial. Sehingga karena Mika memandang bahwa ketidakadilan sosial itulah yang akan membuat kekacauan, yang membuat kejahatan, dan Allah akan memberikan hukuman kepada mereka yang sudah berbuat kejahatan. Itu nubuat Nabi Mika kalau kita menyimpulkan dari Mika 1 sampai dengan Mika 7. Kemudian satu hal yang sangat kuat dalam pernyataan Mika, bahwa kasih karunia Allah lah yang akan menyelamatkan dan tidak bisa digantikan oleh upah
atau oleh persembahan-persembahan yang sangat istimewa pun tidak. Bahkan korban-korban yang diberikan, korban yang megah itu tidak bisa menggantikan kasih karunia Allah, atau bahkan pelaksanaan ibadah yang bertele-tele itu juga tidak akan bisa menggantikan kasih karunia Allah yang akan menyelamatkan, yang akan memberikan pengampunan kepada orang-orang yang sudah berbuat jahat. Tetapi kerendahan hati, mengasihi sesama, dan berlaku adil itu harus nyata dalam kehidupan orang percaya. Itulah yang menyenangkan hati Allah, yang Mika katakan di dalam nubuat-nubuatannya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudaraku, di dalam pasalnya yang ketujuh ini, Mika berbicara bukan atas nama dirinya, tetapi Mika berbicara atas nama bangsa Israel. Israel secara rohani, di mana mengakui dan meratapi pemberontakan ketika mereka melawan Allah. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, perikop yang kita baca ini berjudulkan kemerosotan akhlak Israel. Kata akhlak itu, kalau dari susunan kata, berasal dari bahasa Arab yang berarti tabiat. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudaraku, kalau kita melihat bagaimana bangsa Israel di dalam Mika 7 ini, umat Israel sudah tidak ada lagi, mereka sudah tidak dapat lagi menjaga akhlak mereka sebagai umat Allah. Sehingga Mika katakan di sini, tidak ada satu orang pun yang dapat dipercaya. Di dalam ayatnya yang kedua dan ketiga, sudah tidak ada lagi satu orang pun yang saleh dan jujur. Semuanya, Mika katakan, semuanya saling membinasakan. Kalau kita melihat dan membaca kembali betapa mengerikannya pada masa pelayanan Mika yang ia gambarkan di dalam kemerosotan moral ini. Bagaimana tidak semua orang telah melakukan kejahatan terhadap sesamanya. Mulai dari para pembesar, dikatakan kepada ayatnya yang ketiga, pembesar yang sudah tidak bisa lagi memberikan keputusan sehendaknya, kemudian hakim, di mana hakim berperan sudah bisa disuap oleh orang-orang yang akan diadili, bahkan sebagai rumah. Dalam ayatnya yang keenam, ayatnya yang terakhir, dikatakan rumah sendiri, di mana tempat biasanya orang dapat berbuat baik, saling mengasihi, bahkan di rumah sekalipun di mana kita dapat bersekutu, berkumpul bersama sanak saudara, sudah tidak ada lagi kedamaian di dalam rumah. Di sini dikatakan seorang anak laki-laki menghina ayahnya, anak perempuan bangkit melawan ibunya, bahkan para menantu pun melawan mertuanya. Dan semua orang di Mika 7 ini dari ayat 1 sampai ayat 6, betapa sangat mengerikan. Ada kemerosotan moral pada bangsa Israel pada saat itu. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudaraku, dari kemerosotan moral yang kita baca pada ayat 7 ini, ada tiga hal. Ada tiga hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama, menjaga akhlak adalah panggilan. Menjaga akhlak adalah panggilan. Kita sebagai orang percaya, kita sebagai orang yang sudah menyatakan diri bahwa kita orang percaya, kita sudah menyerahkan hidup kita kepada Kristus, kita sudah hidup dalam pertobatan, kita wajib menjaga akhlak kita sebagai panggilan kita sebagai orang percaya. Dimanapun saja kita berada, bahkan sebagai profesi apapun, kita harus menjaga akhlak kita. Artinya di sini bahwa ketika Tuhan mempercayakan sebuah profesi, sebuah pekerjaan, dimanapun saja, bahkan menjadi seorang kuli sekalipun, kita tetap harus menjaga akhlak kita. Bahkan kita menjadi seorang profesional yang sangat hebat sekalipun, kita banyak mempunyai masa, kita harus tetap menjaga akhlak kita sebagai panggilan kita sebagai orang percaya. Karena ketika orang akan melihat kita, mereka akan melihat disitulah karakter Kristus yang ada di dalam hidupan kita. Hal yang kedua, menjaga akhlak dimanapun kita berada. Keberadaan kita ketika kita bangun, kita berkumpul dengan keluarga, kita akan memulai hari kita akan bekerja, kemudian kita akan di rumah ataupun kita akan berada dalam satu lingkungan sosial. Di sini hal yang menjadi pelajaran kita harus tetap menjaga akhlak kita, menjaga akhlak kita, menjaga tabiat kita, sehingga siapapun yang melihat kita, mereka akan melihat bahwa Kristus ada dalam kehidupan kita. Menjadi garam dan terang itu wajib bagi seorang percaya dimanapun saja berada. Hal yang ketiga, yaitu menjaga akhlak dalam kondisi apapun.
Ketika kita berbicara kondisi, mungkin kita berpikir bahwa terkadang seorang ibu rumah tangga ataupun orang-orang tertentu ketika dalam masa tekanan, di masa susah seperti ini, terkadang lost control. Artinya kita sudah tidak lagi menempatkan akhlak kita, menempatkan tabiat kita di dalam karakter Kristus. Kalau kita melihat banyak sekali contoh para-para pejabat ataupun orang-orang percaya, ketika diberikan kesempatan di dalam masa-masa seperti ini yang seharusnya membantu, tapi justru menyusahkan kita, menyusahkan banyak orang, itu bukan cerminan dari akhlak Kristen ataupun bukan cerminan dari tabiat Kristen. Karena apa? Pada karakter Kristus ada kemuliaan, di dalam karakter Kristus ada kekudusan. Di saat kita dalam kondisi sedih, di saat kita dalam kondisi emosi, dan di saat dalam kondisi apapun, kita harus tetap menjaga karakter kita, menjaga tabiat kita, hidup di dalam kekristenan atau hidup sepadan dengan apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ketika kesalehan dan kejujuran sudah tidak menjadi perangai yang langka, orang Kristen sebagai orang percaya harus tetap menjadi orang yang saleh dan jujur. Di masa-masa sulit seperti ini, mencari orang yang jujur katanya sulit. Segala tipu daya, segala hal-hal yang untuk mencari keuntungan pada diri sendiri itu banyak terjadi di lingkungan di sekitar kita. Tapi mari dari pelajaran Mika ini kita bisa melihat bahwa yang ingin Allah kerjakan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, yang ingin Allah tuntut kita sebagai orang percaya adalah kita harus tetap bisa menjaga kesalehan hidup, kita harus tetap bisa menjaga kejujuran hidup. Saat dikeliling kita sudah terjadi kemerosotan moral, tapi mari kita tunjukkan kepada dunia bahwa saya adalah pengikut Kristus. Hari lepas hari di dalam kita menjalankan suatu kehidupan kita, bagaimana kita mau tetap bersandar kepada Kristus. Karena tabiat Kristus, karakter Kristus itu akan hari lepas hari ketika kita dekat, kita bersekutu dengan Tuhan, kita meyakini akan firman dan kebenarannya, kita akan menjadi serupa dengan Kristus. Mungkin menjadi serupa dengan Kristus merupakan hal yang sangat sulit yang kita lakukan. Karena Kristus adalah kudus, Dia adalah kasih. Tapi mari, hari lepas hari dengan proses hidup yang akan kita lalui, kita bisa. Karena apa? Kita dekat dengan Tuhan, kita bersekutu dengan Tuhan, kita tetap hidup dan percaya mengamini seluruh firman Tuhan. Kita tidak sekedar membaca firman Tuhan tiap pagi, tidak sekedar mendengarkan intimisi worship setiap pagi, tapi bagaimana kita dapat melakukan firman itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sehingga apa? Karakter Kristus itu ada di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memanggil setiap orang yang percaya untuk tetap menjaga akhlaknya sebagai umat percaya dimanapun saja, dalam kondisi apapun, baik dalam waktu yang tidak baik maupun waktu yang baik, kita harus tetap menjadi saksi Kristus. Kita tidak perlu dengan kata-kata kita, kita tidak perlu dengan khotbah-khotbah kita, tapi mari dengan sikap, dengan karakter kita, kita nyatakan kepada dunia bahwa saya adalah murid Kristus. Dan semua itu bisa kita kerjakan ketika Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, ketika kita menyandarkan dan menyerahkan seluruh hidup kita kepada Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk segala kemurahan-Mu yang boleh kami rasakan hari lepas hari. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Mampukan kami dalam kuasa Roh Kudus-Mu untuk kami tetap menjaga akhlak kami, untuk kami hari lepas hari semakin sempurna, hari lepas hari dengan proses yang Engkau izinkan, kami dapat menjadi seperti Engkau. Dalam karakter kami, dalam integritas kami, mampukan kami Tuhan untuk tetap menjaga bahwa kami adalah gambaran-Mu dalam kehidupan sehari-hari kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk kami tetap menjaga tabiat kami, menjaga karakter kami untuk mencerminkan kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Terima kasih Bapa, bahkan pada pagi hari ini kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami untuk proses pemulihan yang
sedang dikerjakan Tuhan dalam masa-masa pandemi ini. Biarlah Tuhan, setiap keputusan kebijakan Tuhan yang sudah ditetapkan untuk pemulihan keadaan baik ekonomi, pendidikan, dan seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara ini, Tuhan, Engkau pulihkan. Tuhan, kami percaya Tuhan, mampukan kami untuk selalu taat, menjaga kesehatan kami Tuhan secara pribadi, secara keluarga Tuhan, biar apapun yang kami kerjakan Tuhan, kami dapat menjaga diri kami Tuhan, sehingga Tuhan, kami dapat menjadi saksimu dimanapun saja kami berada. Terima kasih Tuhan, bahkan kami juga mau berdoa buat gereja-gereja yang ada di muka bumi ini, biarlah Tuhan, kasih karuniamu dan anugerahmu senantiasa melingkupi setiap gereja, bahkan pemimpin-pemimpin gereja, hamba-hamba Tuhan, Tuhan yang sudah Engkau tempatkan dimanapun saja mereka berada dalam pelayanan mereka, di tengah-tengah keterbatasan kami dalam pelayanan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kasih sayang Tuhan senantiasa berlaku atas kehidupan orang percaya, bahwa Engkau Allah yang tidak akan meninggalkan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kemuliaanmu ada atas gereja-gereja kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, inilah kehidupan kami. Kami serahkan sepanjang hari ini dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.